السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam siri hikmah daripada hadis. Hari ini kita membincangkan sebuah hadis yang sangat-sangat signifikan, khususnya bila mana kita masuk ke dalam bulan Syawal Al-Mubarak, iaitu hadis tentang berpuasa 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Man shama Ramadhana imanan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kemudian dia mengikuti puasa Ramadan tersebut dengan berpuasa sebanyak 6 hari di dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Ini adalah sebuah hadis yang memberi galakan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal agar mendapatkan pahala seolah-olah kita berpuasa selama setahun setelah kita berpuasa sebanyak 30 hari di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu sunnah yang sangat mulia, satu sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang sepatutnya tidak kita tinggalkan, tidak luput daripada kita melakukan perkara tersebut. Maka barang siapa yang telah masuk ke dalam bulan Syawal Al-Mubarak, maka hendaklah dia berpuasa 6 ini. Jangan keseboleh-bolehnya, jangan ditinggalkan puasa 6 ini. Dan puasa 6 ini tidaklah harus dilakukan sebanyak 6 hari berturut-turut. Sebaliknya, boleh sahaja seseorang itu mungkin berpuasa sebanyak 2 hari seminggu, Isnin dan Khamis setiap minggu, selama 6 hari. Boleh juga dia melakukan ia pada hari-hari yang selain daripada hari Isnin dan Khamis. Boleh juga dia berpuasa pada hari Ayyamul Bait, hari-hari putih. Maka itu tidaklah menjadi satu permasalahan. Hanya sahaja digalakkan seseorang itu untuk terus berpuasa ketika mana dia telah selesai daripada merayakan hari raya yang pertama daripada bulan Syawal. Ini adalah kerana himmahnya masih tinggi, suasana berpuasa itu masih ada. Tetapi kalau tidak dapat, maka boleh seseorang itu berpuasa pada mana-mana hari di dalam bulan Syawal selama mana ia masih lagi berada di dalam bulan Syawal Al-Mubarak. Maka ini adalah satu galakan yang sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, dan amalannya dan pahalanya itu sangat besar, tuan-tuan. Apabila kita berpuasa sebanyak 6 hari sahaja tambahan daripada berpuasa di bulan Ramadan, jadi keseluruhannya adalah 36 hari. Maka baginda Nabi SAW menyebutkan seolah-olah dia telah berpuasa sebanyak sebulan. Dan ini adalah kerana al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebajikan itu digandakan sebanyak 10 kali ganda. Maka 336 hari digandakan sebanyak 10 kali ganda, maka terhasillah 360 hari. Maka betullah sabda Nabi SAW, apabila dia berpuasa 6 di bulan Syawal setelah daripada berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka dia seolah-olah telah mendapatkan puasa, ganjaran puasa sebanyak setahun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.